Masih sama Bang Haji Mali dan ini Mang Ade. Mang Ade, ini kan Mang Ade sampai sempat, udah aku balik aja gak mau jadi artis katanya. Tapi Mang Ade sempat cerita, ada hal sebenarnya yang bikin Mang Ade itu sedih banget dengan kejadian ini. Yang buat Mang Ade itu jadi, pokoknya sedih lah sampai putus asa. Itu apa sebenarnya tadi yang diceritain? Kalau Mang Ade mungkin kuat. Iya, kalau Mang Ade mungkin kuat. Orang yang membaca statement di mana-dimana itu, lebih ke keluarga mungkin. Jika dulur-dulur Mang Ade yang dari Tasik, nelepon, yang dari Garut nelepon, Mang Ade ini kenapa? Mang Ade ngejawabnya bingung, itu emang Mang Ade salah aja gitu. Mang Ade minta maaf aja. Sampai katanya emak di rumah, di kampung juga suka dimarah-marahin orang? Ibu saya kan di Kosambi. Di Kosambi. Sampai gimana, pokoknya Mang Ade mungkin hatinya kuat ya, tapi kalau melihat ibu menangis, Mang Ade seperti gimana gitu kan melihat. Pokoknya Bang minta maaf. Kepada seluruh rakyat Indonesia, Mak Ade minta maaf. Pokoknya Mak Ade tidak niat. Mungkin Mak Ade sudah dua kali ya klarifikasi. Mak Ade salah terus, Bu. Kenapa Mak Ade salah terus? Kenapa Mak Ade menginjakan di Jakarta salah terus gitu? Oh, Mang Ade. Mungkin Mang Ade gua karena baru ya, baru jadi perhatian banyak orang nih. Bang Haji Mali kan udah lama ya. Iya. Oh, tapi Bang, kalau sekarang ini zamannya ya. Kalau dulu mah kita banyak penonton, banyak apa, tapi kita enggak bisa baca komentarnya. Kalau sekarang kita bisa baca tuh gimana, iya, Bang? Ya intinya gini aja dah, barang yang sudah terlalu itu buat cambuk Mang Ade. Jadi yang tadi saya ulangi, kita mau ambil trik apa, bicaralah melawan kita main. Sehingga tidak kecebur bicara. Gitu, ya kan? Itu malah buat pengalaman. Mungkin kalau bukan sama saya nggak tahu, tapi sama saya, kita bisa maklumi. Sesama manusia pasti punya salah. Punya salah pasti. Ya cuman udah kesal ini jangan diulang lagi. Gitu. Udah netizen jangan marahin Mang Ade lagi, ini udah dinasihatin sama Bang Haji Mali aja, udah maafin tuh. Ya. Saudara-saudara semua di seluruh Indonesia, saya udah damai sama Mang Ade. Jangan sampai yang lain malah justru belum damai sama Mang Ade. Iya, iya. Yang namanya orang udah minta maaf, kita sebagai umat Islam harus memaafkan. Ya. Satu dong tips Bang Haji. Sebenarnya kalau orang tuh mau jadi komedian supaya lucu, itu sebenarnya bakat atau belajar? Kalau disebut bakat enggak juga, saya bukan bakat. Bapak saya dulunya wakil lurah. Tapi saya netral orangnya. Orang-orang bisa, kenapa gue gak bisa? Jadi kita nonton, orang-orang celang lawaknya begini. Alhamdulillah, kita bisa tiru hal itu gitu. Oh, jadi dari melihat, mengamati. Iya. Ya. Seandainya Bang Haji Mali gak jadi pelawak, Bang Haji Mali sebenarnya pengen jadi apa? Selain jadi komedian? Ya tadi sih pengen pegawai negeri gitu. Sebab bapak saya awalnya pegawai negeri gitu. Kenapa saya jadi meleset jadi pelawak? Saya pikir ya nyari duit juga.